Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Jadi begini, hari ini tim Suka-Suka ya akan menelusuri terkait dengan semaraknya pohon Vietnam yang hadir di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi kita akan menelusuri seberapa bagus pohonnya dan seberapa banyak yang sudah beredar. Yang tentunya ini membuat gelisah para pemain bonsai. Kalau menurut saya, tentunya dengan adanya pohon ya dari Vietnam atau dari luar masuk ke Indonesia atau khususnya ke Bali, justru sebenarnya sebagai motivasi, bukan menjadi sebuah nyinyiran buat teman-teman semua. Artinya seperti apa? Kita akan telusuri fakta di lapangan, kita akan cek sebagus apa, kita akan ulas, dan tentunya dalam kegiatan bursa atau yang lain, mungkin tentunya ada juga yang dijual belikan. Sejauh mana tentang hal itu, dan desainnya seperti apa-apa saja, saya rasa semoga ya harapan kita bisa ketemu nanti, kita akan telusuri, kebetulan memang ada pameran juga di Bandung. Nah, seperti apa pohon-pohon yang ada dan yang ada, khususnya pohon Vietnam. Nah, karena kami lihat atau kami dengar informasi terkesan seperti meresahkan bagi orang yang galau ya. Jadi mestinya ini menjadi sebuah motivasi bagaimana kita meningkatkan kualitas pohon kita ke depannya. Artinya buat adik-adik semua, terutama program The Match ya, pencinta pohon The Match, mari tingkatkan kualitas pohon Anda. Kalau Anda mau mendapatkan nilai yang maksimal atau bisa terjual mahal. Nah, di sini kualitasnya ditingkatkan ya. Dalam proses kita pelajari. Nah, tak kalah pentingnya juga. Saya rasa teman-teman juga enggak dalam proses itu memang lama ya, sulit ya, dibilang lama ya, dibilang sulit juga iya. Tetapi terbayarkan dari jerih payah Anda itu Anda terbayarkan. Terbayarkan di mana? Pertama, kalian mendokumentasikan tentang bagaimana kemampuan Anda mendesain sebuah bonsai yang akan dihargai dengan nilai jual yang mahal. Dan satu sisi juga The Match menunggu. Yang akan diberikan adalah gunting emas bagi pohon-pohon yang bisa meraih best in show. Jadi teman-teman jangan takut dengan proses yang lama. Jangan takut proses yang menantang luar biasa. Jadi teman-teman justru tertantang dengan hal itu. Nah, dengan proses yang lama, detail, serius ya. Nah, akan harapan kami dari tim Suka-Suka bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kita akan telusuri, teman-teman ikuti. Semangat berkarya ya, selalu. Kalian saksikan. Seperti apa, kita telusuri. Gas. Sehat selalu. Salam The Match. Nah, jadi kita telusuri seperti apa. Yang jelas kita ada di Puspom Bandung sekarang. Ya, seperti apa kondisi pohonnya, terutama pohon-pohon Vietnam perkembangannya. Yang setuju kita telusuri, komen ya. Seperti apa? Apa teman-teman setuju dengan pohon-pohon masuk ke Indonesia, khususnya di Bali, apa tidak? Kalau memang tidak, apa alasannya? Kalau setuju, apa alasannya? Oke. Nih, sudah hadir. Masih di mobil. Keren pohonnya. Boleh, boleh. Ya. Ini pohon bagus, bagus. Di antara pohon ini, nah tidak ada, belum ada ya. Cek dulu semua. Kan, kalau Vietnam tuh kelihatan teman-teman. Jadi, ini masih lokal semua. Wah, mejanya banyak sekali ya.
Ya. Stan apa namanya nih? Stan apa? Stan Krisau. Nggak tahu. Siapa nak? Oh, Berlin. Oh, Berlin. Selamat datang ya. Iya, iya. Semangat selalu. Sosias tuh. Weh, boman es nih apa jamu nih? Jamu kunyit. Oh, jamu kunyit. Dona jamu kunyit pengeluang deh, Bayu. Kamar mandi. Sehat-sehat. Ya, sana. Kenapa gak tuan? Ini cenik, bayan liwa, sana deh kawah. Dia keluar biasa. Oh, bayan. Ini ban bau sih. Eh bro, berapa ini bro? Dengan siapa? Siapa punya ini? Pak Rijal. Salam sehat. Selamat datang. Hokianti. Berapa harga? Hah? Kita sambil lihat-lihat bahan ya. Oh, 500. Gak bisa kurang? Oh, belakangnya ada akar ya? Ada akar belakang, Mas? Ada akar belakang, coba lihat. Tanya aja sama bos. Bos, kenapa? Nah, 500 nih? Ada, masih kecil. Boleh ini? Ini masih kecil, boleh. Mana dia? Masih sama mana? Ya, enggak bisa. Keren nih, Fri. Ya. Mas Isal. Apa kabar? Sehat, sehat. Berapa ini? Masuklah, ada apa? Emang kenapa? Maksudnya harganya. Oh, ada apa? Bilang aja emang. Oh, kita nawar-nawar rego ya, jadi pintar-pintar aja nih. Ini 500, Pak. Nggak bisa kurang. Kalau kita ambil 300 bisa? 500. 300 deal ya? 500. 300. Nggak bisa. Saya kalau sama Pak Made, nggak mana. Saudara, nggak bisa. Lawan saudara. Nah, akarnya nggak ada nih. Ya, memang nggak ada belakang. Loh, belakang harus buat akar dulu nih. Ya, 300 ya? 500. Netnya berapa? Sudah murah. Kurang berapa? Hah? Bisa tak tambah lagi? Kurang lagi? Dikit? Bisa. Net langsung deh? Iya. Oh, itu silakan udah. Ya dah, deal lah ambil saya, Mas. Jadi kita belanja deal. Satu ya, deal. Ada yang kita make satu nih. Wadat. Wah, ini ngumpulin teman-teman nih. Luar biasa. Bos. Tuh, yang di the make satu tuh. Sudah deal? Dah. Nah, dealin lagi, borong-borong. Ya, satu. Mumpung belum ada nih. Hokianti belum ada demek, susah nyari bahan. Ada lagi, ya, belum mulai. Yo, harus deal. Ada yang lebih kecil dari ini ada. Mana, mana? Mana? Mana pohonnya? San, san. Asan. Keren pohonnya. Keren, keren. Betul ini? Baru. Sudah lihat, Pak D. Berhenti, aku lihat, Pak D. Oh gitu. Ini lagi sama Sri. Oh, enggak masuk. Enggak masuk ini. Aku yang senang nari-nari itu. Oh iya. Cari yang nari-nari. Enggak masuk. Ya dah, ntar ya. Yes. Leon Pater lah sedikit deh. Aduh, sama ancana. Coba deh orang ketemu kan. Oh, hey, sab gede kene numpuk acara abin Pak Yud. Deh, pade sing man kemoden. Kene kemo. Ya, ngabon yang ngeksi kan cocok apo. Ya, sing man harus kemod yang. Karena gini, jadi nak menyiap apa?
merapatkan barisan bu yang di Bali-Bali lain. Lagu patuh aja milih lagu pon ini pang-pang apa? Pang terangkat pun lagu. Oh, kena mah targetnya itu lagu ini. Nih nih nih. Tolong dong tuh berdemek tolong. Nyalah tuh. Ais. Liusan pon patut nih. Ini banyak sekali nih. Ayo ayo diliput. Nah, ini Vietnam nih. Ya. Ini Vietnam. Ini ada Vietnam. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sempat bahas sedikit ya terkait dengan pohon Vietnam. Jadi kalau pohon Vietnam ini sudah beredar sekarang di pasaran Indonesia. Kalau saya menjadi sebuah motivasi buat teman-teman untuk berkarya ya. Minimal ada contoh pada dia. Kalau pasaran pohon ini berapa, Bro? Ini punya adik. Oh, adik punya ya? Bukan Bro langsung ya? Wah. Sepuluhan ya? Kita lebih bahas detail nanti ya. Mana nih yang cocok? Apa dulu? Cocok untuk The Max, ya. Yes. Ini cocok. Untuk yang tarung. Ya, yang tarung. Kok bagus semua, Red? Ini enggak masuk The Max, Red. Ini baru bisa. Saat press dia lagi. Ini bagus. Ini bagus. Bisa. Nggak. Iya, Dek. Ini lumayan, tapi press dia. Kecilin dia. Press tapi kecilin dia. Patut ngapain borong-borong gitu? Hah? Untuk bakal-bakalan. Oh, Bu. Proses. Wih. Ini sadis sekali main borong-borong di pohon Vietnam. Apa pohon ini? Pohon The Mac ini? Berapa pohon tadi? 20. Ini yang lusur. Ini pasaran. Patut tahu harga ini? Ya, dikit ya. Oh, patut punya. Di mana kira-kira? Mana coba ambil. So. Kalau itu lumayan pohonnya pada. Cuman tuh kalau desain ini kan udah familiar sekarang ya. Banyak sudah desain. Tapi lumayan sih pohon. Enggak mecah akar ya pada. Ya, kalau bisa pendek aja pecah dia. Kalau udah ada akar nih, potong pendeknya mecah ada dia. Tapi udah keren, ini udah bagus. Ya kelengkapan atasnya dia. Berapa udah jual sih? Dek, berapa deh? Dek yang sini. 2,5. 2,5 nih? Kalau ini, nanti putrinya? Ini mau kontes komang. Oh, mau kontes, nggak dijual. Kalau nggak dijual. Oh, ini 2,5 dijual. Sancang. Bakal aja ya. Dari 0 ke 5,5 juta. Wih, bakalan aja. Bakalan. Ya, kemana, sampai segitu ya. Menggarap dari 0. Oh. Di berapa tuh? Destin ki. Oh. Lala. Komang mana? Komang masuk. Nih. Masuk. Ya sip. Nih, kayak ini. Mana? Gimana cocoknya di udah masuk dia pertama agak lengkap dia syukur ada rapian berarti ini kita nak dan boleh nih ya, ya. Nih beri ini bagus nih lengkap nih dari ini anting putri ini produk lokal berarti ya ini produk lokal nggak kalah juga ya dengan Vietnam ini dah dapat merah ya. Dapat merah ini pasarnya berapa berarti yang ini ada aja. Oh, ada sebenarnya. 6,5 ya. Kalau yang ini